18 pondok penginapan di Madrasah Addiniah Al-Latifiah di Kampung Kuak, Luar, Pengkalan Hulu musnah dalam kebakaran 11.20 malam Ahad. Namun semua 66 pelajar yang menginap di pondok yang dikenali sebagai Pondok Pak Teh berkenaan selamat dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 11.27 malam dan sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Pengkalan Hulu dibantu BBP Baling bergegas ke tempat kejadian. Anggota yang tiba di tempat kejadian mendapati api sedang marak membakar 18 pondok penginapan berukuran 3 meter x 4.5 meter yang terletak di belakang bangunan sekolah. Beliau berkata operasi pemadaman tamat sepenuhnya pada 1.36 pagi dengan semua pondok penginapan itu musnah 90%, manakala sebuah surau mengalami kerosakan kecil akibat bahang api.